Halo sahabat Paris TV, kembali lagi di channel ini. Ya, buat sahabat semua yang baru menemukan channel ini, silakan untuk mensupport channel ini terlebih dahulu. Iya, caranya cukup mudah. Buat sahabat semua, silakan untuk sekarang juga menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan kabar dan informasi-informasi seputar selebritis Indonesia. Oke, sahabat semua, kabar terbaru dari Verrel Bramastra dan juga Feby Rastanti. Ya, hari ini terlihat Verrel Bramastra masih sedih ya, karena kan paspor dan juga kartu kredit dan ATM-nya juga belum ditemukan oleh polisi Jepang. Ya, Verrel Bramastra terlihat antara sedih dan bahagia. Ya, sedih karena belum ditemukan, dan sedangkan bahagia bisa menikmati liburan bersama dengan sahabat. Dan tadi malam terlihat Verrel Bramastra kembali ke tempat kronologi kejadian. Ya, kronologinya Verrel Bramastra menaruh sebuah tas di dekat ia berfoto, dan lantas tiba-tiba tas tersebut hilang sedangkan tidak ada orang yang lewat di sana. Ya, sedangkan tempat Verrel Bramastra meletakkan tas tersebut di dekat sebuah tempat makan. Wah, siapakah yang mengambil tas tersebut? Sampai saat ini belum ditemukan. Ya, semoga Verrel bahagia ya dengan liburan yang masih tersisa beberapa hari lagi bersama dengan sahabat dan juga keluarga tercinta. Semangat terus buat Verrel Bramastra. Dan sedangkan kabar terbaru dari Feby Rastanti, ya, Feby Rastanti yang kemarin juga ketinggalan pesawat dikarenakan paspor yang ia bawa ketinggalan di rumah. Ya, drama akhir tahun yang luar biasa tentunya. Ya, Feby Rastanti harus kembali ke rumah dan harus mengubah jadwal penerbangan walaupun dibayar mahal. Ya, Feby Rastanti dalam postingannya tadi memperlihatkan Feby Rastanti telah sampai di Dubai dan akan transit ke London. Ya, semoga liburan Feby Rastanti menyenangkan dan semoga segera bisa menikmati liburnya tersebut. Oke deh sahabat, semua itulah kabar kita hari ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.